Halo sobat-sobat Samuel, tahu nggak sih kalau dari 10 besar saham dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar Indonesia, 4 diantaranya diisi oleh saham bank. Artinya bisa dibilang sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam dunia saham Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas pertumbuhan dari bank-bank besar di Indonesia. Yang pertama, Bank BCA atau BBCA merupakan bank dengan market cap terbesar di Indonesia. BBCA berfokus pada pembiayaan segmen korporasi, komersial, dan barang-barang konsumen. Sampai dengan Mei 2023, BBCA berhasil membukukan loan growth di 11%. Hal ini didorong oleh pemulihan di sektor konsumen dan korporasi. Di samping itu, loan to deposit ratio Bank BCA juga masih yang terendah jika dibandingkan dengan kompetitornya, yaitu di angka 68,5%. Dengan rasio net interest margin yang masih terjaga di 5,7%, BBCA diprediksi masih bisa membukukan pertumbuhan profit sebesar 12% pada tahun ini. Untuk itu, kami merekomendasikan buy untuk BBCA dengan target price di level berikut. Selanjutnya, ada Bank BRI atau BBRI yang terus berupaya meningkatkan penyaluran kredit ke kelas sektor UMKM yang memberikan yield yang tinggi. Saat ini, porsi mikrosegmen telah mencapai 48% dari total portfolio BRI per Mei 2023. Yang berpengaruh pada margin BRI yang mendekati 7% pada Mei 2023. Ini merupakan angka margin tertinggi jika dibandingkan dengan bank besar lainnya di Indonesia. Namun, perlu diperhatikan bahwa likuiditas BBRI sudah mengalami pengetatan, dengan loan to deposit ratio berada di level 90% per Mei 2023. Kedepannya, kami memperkirakan BBRI dapat terus meningkatkan porsi UMKM terhadap total portfolio yang didukung oleh program KUR atau Kredit Usaha Rakyat, dan program Kupedes BRI. Dengan ini, kami juga merekomendasikan buy untuk BBRI dengan target price di level berikut. Dua bank besar lainnya, seperti Bank Mandiri dan Bank BNI, masih mengarahkan fokus mereka pada sektor korporasi sebagai sumber utama pertumbuhan kredit kedepannya. Namun, perlu diingat bahwa BNI saat ini masih memprioritaskan perbaikan kualitas aset. Oleh karena itu, target pertumbuhan kredit BNI untuk tahun ini sebesar 7 hingga 9% yang lebih rendah dibandingkan Bank Mandiri yang berada pada rentang 10 hingga 12%. Loan deposit ratio kedua bank tersebut berada di level 84 hingga 85%. Dan BBNI membukukan NIM sebesar 4,7% per Mei 2023. Sedangkan BMRI membukukan NIM berada di level 5,2%. Untuk itu, kami merekomendasikan buy untuk kedua bank tersebut dengan target price untuk BBNI dan BMRI di level. Kami mempertahankan rating overweight untuk sektor perbankan. Kami juga meyakini bahwa bank-bank dalam coverage yang dapat menyerap potensi resiko kenaikan NPL dan membukukan pertumbuhan NIM pada tahun ini di tengah lingkungan suku bunga yang tinggi. Hal ini dapat membukakan jalan untuk pertumbuhan pendapatan sebesar 12,4% growth year on year pada tahun ini. Bank-bank besar diperkirakan akan terus memimpin pertumbuhan kredit dan bank-bank tersebut akan menikmati biaya dana yang lebih rendah di tengah ketatnya likuiditas. BBNI merupakan topik kami di sektor perbankan. BBNI telah melakukan pembenahan internal yang mengesankan, yang akan membantu meningkatkan kualitas aset. Dan kami meyakini jarak antara valuasi BNI dengan pesaing terdekatnya seperti BMRI akan semakin menyempit. Sekian dulu informasi seputar pertumbuhan bank-bank besar Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Samuel Sekuritas Indonesia supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Saya Bella, sampai jumpa!